Halo gamers, bersama gue Nolan Gias dan masih main game MOG ya, atau Master of Knights. Nah, di video kali ini gue akan menggacha all in guys ya, untuk satu hero yang sudah gue tunggu-tunggu ya. Ini atau adalah si Prey, summon probability up. Di sini probability ini 1,5% ya, lumayan gede. Semoga aja red on ya, jangan sampai red off nih, bete juga kalau red off. Dan juga sekarang gue lagi jadi Ronin guys. Oke, jadi Ronin, di sini juga ada cooldown 24 jam ya, untuk bisa join ke guild selanjutnya. Bikin kapok sih kalau lu ke unknown yang guild leadernya unknown, akhirnya lu udah capek-capek kontribusi, ujungnya bubar juga guildnya karena leadernya nggak on ya. Dan gua nggak tahu nih ada sistem kudeta apa nggak, bagi kalian yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Nah sekarang kita langsung aja menggaskui hero ini guys ya. Mungkin gua bahas dulu sedikit mengenai hero nya guys ya. Ini bisa ada di book, kalian bisa lihat dia ini berserker. Jadi gua akan kemungkinan besar untuk mengganti Esperanza ya sebagai penggantinya Esperanza. Nah di sini A sama B ya, ini kayaknya bener nih. A itu adalah yang turn based, B itu adalah yang real time, karena di sini 6 kali attack baru bisa, yang ini tuh 3 kali attack doang. Seperti itu. Nah di sini juga kita bisa lihat ya, turn battle itu move 3 enemy yang highest attack, gue udah sempet bahas ya ini ya, di gua recap singkat aja. Pokoknya 3 musuh attack yang paling gede di move langsung di teleport ke depannya dia, digamparin sama dia 150% attack-nya dia nih. Dan dia langsung dapat permanen counter attack imun buff. Lagi gue nggak tahu nih, kayaknya dia nggak bisa digebuk balik ya. Jadi lu gebuk, musuhnya nggak bisa gebuk lu balik. Seperti itu kayaknya. Yang real time battle-nya itu sama teleport juga, tapi dia dapat core shield buff. Nah ini kalau gue mentokin di sini ya, itu sama 250, yang ini 250. Cuman core shield sama counter attack ininya ya sama ya. Jadi gue jujur nih nggak tahu nih core shield-nya seperti apa. Kita coba gacha dulu, kalau gue dapat nanti kita langsung praktekin aja sama-sama ya. Kita ke summon, kita ke pre langsung tambah berlama-lama. Gue udah 107, ini 47.000 gue nabung dari sejak yang Astaroth. Udah 200 mail age Astaroth, gue nabung. Gue ambil ke summon knight, ini gue summon lagi sekitar 100 kali ya. 100 kali, abis itu gue udah gak gacha sama sekali guys, gue nabung ya. Nah ini ada summon legendary up juga. Apa ini? Dapat 55 buff to all allies, wow. Inflict shackle juga, kedua random, wow, ini lumayan banget cuy. Udah lah, kita fokus ini dulu ya, itu kita bahas besok-besok aja. Let's go. Ya harus lo bersyukur. Biasa kalau skip lebih cepet dan pasti dapat guys. Oke, masih belum ya. Masih belum, biasanya langsung dapat sih. Kita lihat lagi. Nah, ini dia, red light, green light, apa ini? Red light, green light, dryest dikasihnya ya. Red off ya, kampretos memang ya. Dryest guys, dikasihnya guys. Dikasihnya Dryas loh, heran gua kadang ya. Itu padahal persenannya cuma 0,057 cuy. Tapi ya kembali lagi ke RNG ya, memang ya, let's go. Kita skip lagi. Masih belum ada, Zong. Udah 30 ya. 30, Zong masih. 40 masih Zong. Belum muncul si kunyuk ini. Ayo please. 50 belum muncul juga. Udah separuh jalan nih tiket gua habis ya. Ngumpulin setengah mati, guys. Apa mestinya mungkin diklik-klik dulu ya? Mungkin diklik-klik dulu, let's go. Mungkin jangan di-skip. Mungkin jangan di-skip kali ini, guys. Mungkin jangan di-skip. Set. Nah, heroic ya, Sienna. I hate the sunlight. Oke, ini heroic sih. Oke, Lachesis. Oke. Oke, masih yang kamen-kamen katro ini, kamen masih kamen juga. Aduh, Titania. Oke. Zong again, gila. 60 Zong, seriously? Gua skip aja biar cepet guys. Masih belum. Kalau sampai 100 kali Zong sih bete sih. Ah, akhirnya. Does anybody need my help? Siap ke dia. Artemis lu. Speechless gua. Dikasih 80 dapat 2 tapi dua-duanya red off, cuy. Oke, lanjut lagi. Zong. Gila, 100 kali Zong, cuy. 100 kali Zong, cuy. Bentar ya. Ini gue masih bisa 100 kali lagi nih. Kita pasti dapat sih ya.
Let's go ya. Let's go. Nah, mesti pakai diamond kayaknya cuy. Wanna get on my ship. Kayaknya dia nih. Anjir. Serius nih Bartolomeo. Gila. Ini rednya tipu-tipu cuy. Belum dapet. Belum lagi. Nah, what music should I play today? Ini kayak bukan dia juga nih. Tuh kan. Anjir. Gila. Ini jebakan Batman apa bagaimana sih? Hah? Se-OP itu kah hero ini? Gua gas terus. Nah. Heal this, wait a minute. Akhirnya cuy, gila. Sebiji muncul. Kuprets, kuprets ya. Gua menghabiskan berapa kali tuh? 160 cuma dapat satu cuy. 160 cuma dapat satu cuy. Luar binasa ya. Please. Please dupe. Please. Belum. 170 udah. Dapatnya Mikoto. Gila rate off-nya parah banget cuy. Belum dapat. Receive reward ya. Ini udah bisa dapat nih. Ini buat ke-200-in lagi sih berat sih cuy. 200-in lagi berat. Gua coba showcase-in dulu aja deh ya. Gila ini parah banget sih jujur li ya. Jujur li cukup lumayan parah. Union Knights-nya. Oh ini gua mesti bikin gini dulu ya buat pakai dia ya. Oke, kita naikin dulu guys. Nah, ini si Sia bisa kita promote juga lumayan lah. Sia dapat. Dapat beberapa hero juga ya tadi ya. Dapat beberapa hero yang gua belum punya, guys. Kita promote-promotin dulu. Ini, dapat 3 hero, 4 5 hero yang gua belum punya ya. Nah, ini kita promote langsung bintang 1 doang ya masih. Bintang keduanya mesti dapat satu lagi nih minimal nih baru bisa ke bintang 2 nih. Oke, kita ini dulu berarti ya. Kita main adventure dulu cuy. Kita bukan adventure, Tower of Ordeals dulu nih, semoga berhasil kebuka nih. Jadi gua bisa pakai dia ya, bisa pakai dia ya. 43.000, 45.000. Oke. Edit depan. Nah, gini deh. Let's go. Let's go, kita coba. Oke, semoga berhasil ya. Please, ayo berhasil please. Ulti. Ah, nice. Invisible. Oke, Speranza. Waduh, 3 lawan 4 lagi, cuy. Waduh, dua lawan. Aduh, mati Astaroth gua cuy. Nggak berhasil doing. Ini nih si Bartolomeo ini kuatnya gila cuy. Gua tuh pakai banget ini bener hero asli. Kita lihat statistiknya nih. Tuh 22.000 ya ini si Artemisnya 24.000. Buset. Belum bisa ya. Coba kita showcase-in. Gua coba showcase-nya mungkin gua coba aja ya level 1 ya. Di level 1 lah kita cobalah. Kita manage knight. Kita pretelin dulu nih. Unequip. Terus kita kasih dia. Mana tuh? Mana tuh? Nah ini dia. Equip. Oke kita coba ya. Kita coba mungkin di stack yang gampang guys. Kita di hard. Chapter 1 mungkin ya. Eh 2 lah chapter 2 nih. Buat dapetin si Mikoto cuy. Waduh, skip ya, nggak bisa dimainin ya. Kalau itu normal-normal, ini juga. Nah, ini bisa retry sini by the way, kita lihat. Skip. Nah, ini bisa retry nih ya, 950 nih, kita tes nih. Kita edit, kita masukin doi, tapi ini kayaknya terlalu lemah sih nih. Level 1 sih. Mana sih? Nah, 1300 cuy. 1300 geser. Geser ya. 1387 dia mesti gebuk 3 kali cuy. Kita pakai protection lah ya. Oke okay, let's go. Digebuk 400an cuy. 2 kali, 3 kali digebuk mati doi. 3 kali digebuk mati doski. Oke okay. Defense mode. Grand defense. Target oke okay, mantap.
kasih defense dulu ya. Set. Nah ini kita kebuka ini aja. Set. Ini kita mati. Aduh, nggak, langkahnya jadi habis cuy. Aduh, 1387 mati dong nih. Oke, untung dia hajar yang... Ah, good. Hajar yang itu aja, good. Nice. Riposte. Kita gebuk yang ini. Kita kasih ini. Dapet. Depan belakang. Mati lu. Mati lu. Sekali lagi gebuk lagi ya. Sekali lagi gebuk lagi. Pengen tahu counternya nih. Aduh, mati dong. Alah, mati lu cumi. Cuplis, cuplis. Sip dulu. Gimana ya? Atau mungkin showcase hero-nya dia ini besok aja kali ya. Tunggu gue punya yang Master of Unity of Night-nya ini, gue kebuka dulu nih. Ini jadi gue mungkin gue buang si ini dulu kali ya, ini gue buang dulu. Ini kalau mau langsung cooldown ilangin 1400 cuy, sayang sih. Sayang sih 1400 sih. Jadi mungkin tunggu besok aja lah ya. Kontennya besok aja lah mengenai yang si permanen itunya ya. Pengen tahu segreget apa hero-nya ya. Nanti kalau bener greget banget, mungkin gue gas kuil lagi nih sih. Tapi gue tinggal 3000, 5 kali lagi summon. 5 kali summon lagi, sayang sih. Belum tentu dapet juga, rate off-nya parah ya. Jadi kita tunggu aja event substory di sini udah ada nih. Gue udah bintang 1 ya, harusnya gue bisa gas kuil terus. Cuman ya pelan-pelan dulu aja. Mungkin segitu dulu aja guys video kali ini guys. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Semoga kalian gacanya hoki ya. Ini prey hero yang cukup bagus, cukup layak untuk kalian gas kuil all in. Karena kembali lagi dia ini adalah damage rasa tanker cuy. Damage rasa tanker di sini counter attack kalau bener dia jadi nggak bisa digebuk balik ya, itu udah bagus banget sih. Ini core shield juga bagus banget sih di real time, apalagi bisa ngebuk ke siapapun tuh. Di sininya yang bagusnya tuh bisa ngebuk ke siapapun tuh. Tuh, bisa ke siapapun itu yang bikin paling bagus sih. Cuman sayangnya rate of parah sih gua, tapi udahlah ya. Terus selalu bersyukur guys. Oke guys, segitu dulu aja. Jangan lupa bisa like, komen, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar game ini khususnya dari gua guys. Oke guys, thank you for watching and see you next video. Bye bye. Ciao.